Aku dan kamu pernah ada dalam suatu hubungan. Hubungan yang kian hari kian tak punya arah. Padahal kita jarang sekali bertengkar ataupun saling tinggalkan. Kita saling support dalam segala hal, termasuk agar selalu dekat dengan Tuhan. Aku selalu mengingatkanmu ketika dengar bunyi lonceng. Begitupun kamu mengingatkanku ketika dengar suara azan. Namun kita akan kemana? Antara janji suci di depan pendeta atau ijab kabul di depan penghulu? Dengan salib di lehermu atau tasbih di tanganku? Antara aku yang dibaptis atau kamu yang akan belajar hadis? Kamu melipat tangan dalam syafaat, dan aku mengangkat tangan ketika sholat. Antara Paskah atau Idul Adha, kita harus kemana? Berhubungan diam-diam pun tak akan memberi jawaban. Ingin rasanya amnesia saja. Ingin rasanya mati berdua saja. Namun Trinitas yang kamu percaya dan tauhid yang kujadikan sebagai akidah menyadarkan agar kita harus berpisah. Kumaafkan kamu karena tak mampu menjadi imamku. Kau pun tak memaksaku untuk mengucapkan doa Bapa kami. Demi pencipta yang disebut dengan berbagai macam nama, demi pencipta yang disembah dengan berbagai macam cara. Jika dengan berbeda kepercayaan kepadamu membuat kami harus terpisah, hujanilah kami dengan kebahagiaan jika telah berjalan sendiri-sendiri, agar kami tidak hidup dalam penyesalan.